Nah, ini Caraka siap diberangkatkan. Kembali lagi di channel YouTube Rian Explorer. Kali ini kita udah ada di terminal Lebak Bulus lagi nih. Kita pengen lihat kira-kira di Lebak Bulus ini ada mobil apa saja. Sebenarnya kemarin saya baru banget kesini, cuma kemarin itu habis ngawal Luragung Borneo ya, jadi agak malam. Di sini cuma sisa ada mobil 2, Jaya Mahi Al Habib sama Luragung Caraka Upin Ipin. Nah, kali ini saya masih berkesempatan untuk datang ke sini lagi, masih sore sekitar jam 4:30. Mari kita lihat ada mobil apa saja. Tonton terus videonya sampai selesai. Langsung saja merapat. Kira-kira di sini ada mobil apa saja? Pertama ini ada AAD nih. Jadi AAD ini karyawan dari Caraka Upin Ipin. Tadi malam juga sempat masuk frame. Dan Aldi, ya ini masuk. Kita lihat mobil Caraka Upin Ipin ya. Tadi malam kita belum sempat masuk nih. Nah, cara Upin Ipin ini mobilnya masih tergolong baru. Bisa dilihat ini ada 2 Ipinnya. Seatnya juga seat yang cukup lumayan kekinian ini mobilnya. Nah, ini juga sama kayak yang kemarin Jaya Mahi Al Habib. Di mobil ini ada sekat depan dan masih ada seperti, kalau di Jawa Timur namanya kuburan ini karena mesin depan ya. Iya, jadi ini sedikit ditutup tapi sudah cukup rapi. Kita pura-pura mau ngawal ini di sini ya. Ini ngawal, yuk kiri terus om, kata-kata om. Nah, ini dia interiornya. Lama juga saya kalau hunting di Palimanan ini masih sering ketemu jam 2:30 ya, kalau misalnya jam 2:30 nggak jauh sama Al Habib yang berkah. Nah, inilah dia tampilan depan dari Caraka Upin Ipin. Jadi identitasnya tuh dipanggil Caraka Upin Ipin. Di depannya itu banyak banget boneka-boneka yang gambarkan Upin Ipin. Ini berbody jetliner, mesinnya mesin depan kalau nggak salah Dino Aka. Kita lanjut saja ke mobil yang di sampingnya. Ini ada Caraka lagi, ada Caraka Sataro. Ini memakai body, ini dulunya dari Tentrem kalau nggak salah nama bodinya Inspiro ya, cuma udah kena rombak. Depannya dikasih topi biar kekinian. Kalau nggak salah ini pernah dipakai sama Jaya Mahi. Jaya Mahi yang dulu Masiono ya, 51. Mari kita lihat saja ke sini.
season 5-1-nya nih. Jadi ini emang bekas sempet dipakai sama Jaya Mahe ya waktu itu ya. Jaya Mahe 5-1 Mas Yono. Ya ini kita tadi udah lihat cara Kaupin Ipin, terus sebelahnya ada cara Kasataru. Kita di sebelahnya ini ada Jaya Mahe. Jaya Mahe Al Habib ya. Nah ini baru masuk Handoyo nih, SR2. Nah ini mobil yang tadi malam saya shooting, Jaya Mahe Al Habib ya. Ini Jetliner. Nah setelah kita lihat-lihat mobil yang ada di depan sini yang lagi parkir, kemudian kita lihat ke sini nih. Ini ada mobilnya Mas Yono, Jaya Mahe yang Setia Negara, Jaya Mahe 51 Raka Logis. Nah ini dia, kita lihat yang sama yang lagi ngetem juga nih. Yang lagi ngetem ada carakannya Ade ini kalau nggak salah, ini nih yang berbodi Zeppelin kedua. Dan di belakangnya juga ada Caraka. Caraka ini emang ada lumayan banyak ya. Nah ini Sinar Jaya ya. Dia ambil atas nanti belok kanan di sana. Nah, ini ada mobil Jaya Mahe-nya Mas Yono. Sebenarnya pengen banget saya foto sama Mas Yono, ngefans sama dia. Cuma nggak tahu ini orangnya lagi di mana. Kalau lagi istirahat nggak mau diganggu, nggak enak, nggak enakan ganggunya. Ini Setia Negara. Ini kita pengen nanya nih, kira-kira Caraka berangkatnya jam berapa? Mari kita coba kesini aja ya. Caraka Raka Logis. Nah ini nih. Oh supirnya nggak ada. Nah ini nih mobil Caraka yang di depan ini akan diberangkatkan jam 5 lewat 15 menit. Nah setelah Caraka Raka Logisnya berangkat, yang ini akan maju. Caraka Panggayana ya. Caraka yang paling bergaya. Ya itu Murni Jaya nggak masuk. Berarti kalau yang nggak masuk di sini berarti dia masuknya di Tem Pondok Pinang ya. Beginilah suasana di Terminal Lebak Bulus. Juga datang. Sambil lihat-lihat keadaan di sini ya. Ini kayaknya mobil Caraka yang Raka Logis berangkat jam 5.15. Nanti kita bakal lihat yang di belakangnya Caraka Panggayana bakal maju diisi sama mobil apa lagi. Mari kita lihat ke sini. Mas Hendra Horo, Mas? Oh,
bawa yang berapa? 012. Udah gak bawa masak-masak 3 lagi. Oke. Nah, ini menjelang 5 menit cara Karaka Logis diberangkatkan ya. Waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 10 menit. Kalau sesuai temnya, cara Karaka Logis ini akan diberangkatkan pada jam 5 lewat 15. Nah, sebelah kanan kita ada Jaya Mahe-nya Mas Yono. Mas Yono mana nih Mas Yono? Mau foto sama Mas Yono, tapi belum kelihatan orangnya ada di mana. Pemburu dolar. Ya, ini waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat 15 menit. Bagasi dari Caraka Raka Logis sudah ditutup. Ini persiapan diberangkatkan dari Lebak Bulus. Ini syuting di sore minggu ya, malam minggu. Nah, ini ada satu sewa lagi nih kayaknya. Nah, ini diberangkatkan ini Caraka. Cipali via Sindang Laut. Air. Tapi saya duduk pulang jodone pulang tikus nanti bukan jalan industri banyu mata melibang. Mundur ini mobilnya guys. Habiskan kiri. Nah, ini Caraka siap diberangkatkan. Nah, itu sebelah sana Caraka Satoru udah siap mundur. Gunung Harta. Hati-hati di jalan Caraka Raka Logis. Nah, ini Caraka Satoru mundur ya, nanti berangkat di belakang Caraka Panggayana. We'll be right back.
Agung Group di Lebak Bulus. Wow, luar biasa. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Brian Explorer. Mungkin sekian dulu explore kita di Terminal Lebak Bulus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Brian Explorer. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Morning Sunlock Streaming.